Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat short sharing sikit berkenaan dengan rental, especially on template deposit rental yang saya ada buat sebelum ni. Sekejap saya share dia punya template. Share screen. Saya bagi contoh ya, macam mana nak isi. Okay, so ini adalah template kiraan deposit sewa yang saya ada share dan saya ada bagi pun pada setiap seorang. Tujuannya adalah supaya sebelum kita pergi view tu, kita isi dulu detail-detail rental ni, dia punya lokasi, dia punya kadar sewaan dan especially yang total deposit ni kan. Sebab kebanyakan pembeli ni dia nak tengok berapa deposit yang dia kena sediakan lah. So, diorang boleh get prepare lah kan. Okay, so macam mana nak isi dia? Yang pertamanya, macam lokasi tanah, masukkan lokasi tanah dulu. Saya ambil contoh, lokasinya di Semenyih. Sorry lah, Bandar Tasik Kesuma. Bandar Tasik Kesuma, Semenyih. Okay. Kemudiannya kita isi dia punya kadar sewaan bulanan. Saya ambil contohlah, sewaan dia adalah RM1,000. Isi kat situ. Okey, kemudian kita sewa dia punya, okey, terma sewaan ya, yang basic untuk rental ni adalah 2 months plus 1 month plus half utilities plus tenancy agreement. Okey, so yang 2 bulan ni adalah refundable dan yang sebulan ni adalah sewaan masuk bulan pertama. Kemudian half utilities ni adalah utilities untuk api dan air, bil api dan air. Dan juga tenancy agreement ni adalah cost tenancy agreement lah. Okay. So kita pergi kat bawah ni pula, masukkan amount berapa. Contoh deposit untuk poin pertama ni, 2 bulan sewaan ni, kita akan masukkan 2 bulan sewaan adalah RM2,000. Okay, tulis kat sini. Kemudiannya kita pergi poin nombor 2 ni, sebulan sewa, sewaan masuk adalah RM1,000. Okey, RM1,000. Kemudian kita pergi kepada poin nombor 3 ni, half bill utilities. Dia punya ni separuh daripada amount rental, iaitu RM1,000 bagi 2 adalah RM500. Kemudian tenancy agreement ni kita ambil 25% daripada nilai sewaan, iaitu RM250. Ini adalah kos untuk stamping apa semua tu lah. Okay. Kemudiannya daripada nilai semua ni kan, poin nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni kita total up kan. So total up dia adalah 3,700. So tulis kat total deposit ni RM3,700. Okay. So waktu nak closing tu nanti, bawa benda ni dan kemudiannya explain daripada atas lokasi tanah, daripada kadar sewaan bulanan RM1,000, terma sewaan macam mana, 2 plus 1 plus half utilities plus tenancy agreement, dan sediakan sekali yang bawah ni lah. Explain kat dia, 2 bulan sewa ni tuan, dia punya nilai dah RM2,000. Sebulan sewa RM1,000, half utilities RM500, tenancy agreement RM2,500 dan total adalah RM3,700. Okey, tengok kat bawah ni saya ada buat 3 poin yang penting. Yang pertama ni kan. Yang pertama ni kita nak kena highlight pada tenant, iaitu andai katalah kalau macam tenant tu dia nak keluar, dia kena maklumkan pada owner, beri notis awal pada owner untuk keluar rumah 2 bulan sebelum. Okey, 2 bulan sebelum lah untuk bagi ruang pada pihak owner untuk cari penyewa baru ataupun persediaan lah kan, tak adalah rumah dia kosong. Okey. So yang kedua ni, dalam tempoh 2 bulan tersebut, penyewa tetap perlu bayar juga bulanan macam biasa. Cumanya nanti 2 bulan deposit ni dia akan refundable tau. Anda kata kalau macam rumah tu keluar dengan keadaan yang baik, dengan rumahnya tak ada apa, dia dah bersihkan, tenant tu dah bersihkan, tak ada barang yang hilang apa semua, owner akan pulangkan balik yang refundable 2 bulan sewa ni, RM2,000 ni, owner akan pulangkan semula. Sama juga dengan ni nombor 3 ni, bill utilities refundable ni, deposit utilities api dan air ni, andai kata kalau macam tenant tu bayar bill api dan air tu dengan baik, tiap bulan dia tak pernah miss bayar,
dan tak ada tunggakan, so owner akan pulangkan balik yang separuh bil utility senilai RM500 ni pada pihak penyewa lah. Okay. So benda ni sebenarnya akan memudahkan you all untuk closing ataupun untuk especially yang baru-baru ni kan, yang masih perlukan guide untuk bercakap dengan tenant ataupun pembeli, boleh gunakan benda ni, isi sebelum viewing. InsyaAllah dia akan memudahkan you all untuk facing tenant tu lah, okay, untuk closing. So saya harap dengan sharing saya hari ni, semua boleh teruskan fokus dengan rental. Semoga lebih mudahlah urusan nanti ya. So itu sahaja, saya stop share. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Saya share berkenaan dengan rental deposit. Semoga bermanfaat lah untuk semua. Terima kasih.